Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat tutorial cara mengatasi bunyi kasar pada area sebelah kanan mesin. Setelah saya cari tahu, ternyata bunyi kasar itu karena kaset yang patah. Oke. Ini patah juga. Ini patah. Dan ini juga patah. Makanya terjadi bunyi kasar di area sebelah kanan mesin. Oke. Dan kali ini saya tidak punya cadangan kaset F4 atau rumah kaset U2, jadi saya pakai lem yang biasa saya pakai. Oke, di sini saya sudah sediakan satu buah lem Korea. Berikut juga dengan 3 buah kapas rokok. Ini kapas rokok yang saya pakai. Kalau mau kuat lemnya, pakai kapas rokok ya, karena saya sudah biasa lem mesin fotokopi menggunakan kapas rokok. Oke. Jadi langsung saja, jangan tunggu lama-lama lagi. Kita lem pada bagian area yang sudah pecah. Ini pecah parah sekali, sampai terlepas. Oke, kita buka yang samping sini dulu biar kita lemnya lebih enak. Buka sebelah sini ya. Wah, keras juga. Lepasnya agak keras juga nih ternyata. Kita balik seperti ini. Oke. Ya, ini sudah terlepas. Tinggal kita buka. Kita coba lepas dulu. Seperti ini, kita angkat, pindahkan ke sebelah. Setelah itu kita lem bagian sini dulu. Bagian sini kita lem sini dulu. Oke. Kita taruh seperti ini dulu. Terus kita lem area sampingnya. Ini saya pakai lem Korea di sini. Oke, kita lem dulu. Market Sebra.
Sudah. Hmm. Ini kita ganjal sedikit. Agar tidak lengket dengan yang lain. Oke, sudah seperti ini. Tinggal kita pakai kapas, kita lem di area yang patah, kapas. Ya, kita tempelkan di sini. Tentukan. Nah, sudah. Sekarang satu lagi. Kita taruh kapas lagi. Kita taruh kapas sini lagi. Kita pakai lem lagi. Awas asapnya, kalau kenal mata pedis ya. Perih kalau kenal mata. Oke, sudah. Dan ini sangat kuat ya, kalau saya pakai puntung rokok sama lem Korea. Karena saya sudah biasa pakai ini, jadi saya percaya lem ini kuat ya. Sekarang bagian belakangnya juga kita lem. Lem biar kuat. Lem di sebelah sini juga. Oke, sekarang sisi sininya juga kita lem. Pokoknya lem depan belakang ya. Kita lem depan belakang. Ya, sekarang kita lanjut di bagian sisi sampingnya yang satu lagi, karena yang satunya sudah selesai, semua sudah aman, tinggal yang sisi satunya lagi
kita lem, kita lepas dulu seperti biasa. Ya, hati-hati, sini ada kabelnya. Bawa lagi kita lepas. Oke, sudah. Kita cari posisinya dulu. Karena yang ini sudah hancur. Kita tahan dengan lem dulu. Ya, kita tahan dengan lem dulu. Seperti ini. Sudah lagi. Ya. Oke, taruh kapasnya lagi baru kita lem kayak biasa. Oke. Kita lem sisi sini lagi. Oke. Sudah, kita sudah lem bagian sini ya, sudah mantap ini. Oke,
sekarang di sisi sini juga kita lem. Oke. Ya, kita lanjut yang bagian sini lagi. Oke, sekarang bagian belakangnya juga kita lem biar makin kuat. Oke, sudah. Sisi sini sudah. Kita ambil sisi pojok bagian bawah juga ini. Maaf tidak kelihatan di kamera. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita pasang kembali di posisi aslinya. Sekarang kita pasang baut-bautnya kembali. Kembalikan seperti semula. Oke, sudah. Yang satunya lagi. Oke, sudah. Sudah terpasang baut-bautnya. Ini sudah lem-lemnya sudah keras. Ini sudah bagus lem-lemnya. Sudah keras. Ini juga sudah. Ini sudah.
Sekarang kita lanjut ke pemasangan, oke? Ya, langsung kita lanjut pemasangannya. Oke. Ya. Lanjut dengan baik. Oke, sudah. Setelah itu kita pasang kembali, oke. Semua sudah. Mesinnya di mana ini? Oke. Oke, sudah pasang soketnya, pasang bautnya lagi di sini, sini juga pasang bautnya. Oke, sudah. Pasang lagi penutupnya. Oke, kembali kita coba. Sebentar, saya kiri kertas dulu, kertasnya belum ada. Saya coba menggunakan kertas bekas. Oke, di sini saya coba testing dulu apakah masih ada suara kasar di area pintu samping. Ternyata sudah hilang ya suara kasarnya. Sudah tidak ada lagi suara kasar. Sudah bisa, mesinnya sudah bisa dioperasikan kembali. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.